Pada suatu hari, hihi, hihi. Hari ini panas sekali hari ini ah. Panas, gue lapar. Pergi beli makanan aja deh ya lah ini. Dia duduk di mana tuh bro? Cemboker, cemboker. Naik ke mobil dan pergilah beli makanan. Oke, what's up mas bro dan mbak bro. Kembali lagi dalam channel Tukang Game. Udah tua masih main game. Tukang Game udah tua masih main game. Tukang Game udah tua masih main game. Dan kali ini gue mau mainin diam ini bro. Diam ini katanya diam misteri bro. Langsung aja kita bro. Kita disuruh tadi naik mobil pink ini bro. Menuju untuk membeli sebuah makanan. Sebuah makanan. Perennial sama mobil pinky. Mobil pinky. Mobil encong. Mobil encong. Mobil pinky. Pinky boy. Pinky boy. Oke bro, sana kita bro ya. Lihat dari markernya sana bro. Mobil encong ini kita bro. Mobil encong. Mobil pinky boy. Membeli sebuah makanan. Sebuah makanan. Nah ini bro. Belok mana kita nih bro? Oh, dari sini bro. Jalan. Jalan jalan potong teh kan? Melewati rumah-rumah warga ya kan. Belok, belok nggak ada jalan tuh bro, buntu bro. Jalan melewati jalan buntu, tak bisa bergerak kan? Nanti kita ya kan. Cari jalan lain, banyak jalan lain kenapa harus terpaku sama jalan buntu. Oke bro, bentar lagi sih kita sampai tuh bro untuk membeli makanan tadi bro ya. Udah lapar sih kawan ini katanya tadi. Gue lapar pada suatu hari. Mana nih? Kelewatan kayak bro. Kelewatan, kita gagal fokus kita. Kiri kiri bang, kiri bang. Oke bang, oh itu deh bro, ada warungnya tuh bro. Kita berhenti di marker merahnya ya, suruhnya ya kan. Oke bang. Wih, tiba-tiba jadi rumah gelap ini. Akhirnya sampai. Oke, keluar dari mobil pinky boy deh. Pergilah beli makanan. Ah, entah tempat beli makanan ya bro. Beli makanan apa kita ini bro? Mana orangnya kan? Mas, mas, mana sih penjualnya? Beli, beli. Mas, mana sih penjualnya? Sepi amat sih, perasaanku nggak enak. Iya, nggak apa yang mana jual. Suara apa tuh? Suara apa tuh? Macam ada suara bro, kalau enggak dengar bro. Oh, mana ada suara? Pergi ke sumber suara tadi. Oh, ini ada bro. Oh, ada suara tadi. Di sini sumber suara ya bro. Itu kan penjualnya. Kok mukulin? Buset. Ada mukulin orang bro, penjualnya katanya bro. Buset. Gimana sih kayaknya bro? Pusat ini pakai apa bro? Wih, samperin orang tuh. Wih, buset kali bah, jahat kali bapak nih. Dimutilasinya orang. Apa jual daging manusia dia? Mas, kok mukulin orang tuh? Wih, gila, gila. Nggak ada jawaban bro. Buset dah, saya berdarah-darah bro. Cincang-cincang ya. Woi mas, dengar budek atau mana? Woi. Hilang, hilang. Jangan-jangan setan, kabur. Buset bro, hilang tiba-tiba bro. Wih buset, naik ke mobil dan pergi ke rumahmu. Buset, kilat pula ya kan. Gak kerjaan kali bah. Mau beli makanan malah jumpain tak enak-enak. Tak enak-enak, langsung kita balik cabut kita. Oke, langsung menuju market tadi kan bro. Kerjaan kali ya. Dipukul sekarang itu ada penjualan tadi katanya kan. Apa penjual daging manusia deh, gak tahu lah ya. Langsung kita pergi kan bro. Jalan yang penuh pula ya kan. Mau nggak salah jalan kita nih? Gak kerjaan lah, buras tuh daging manusia deh bro ya. Gak ngerti lah kita ya. Cincang-cincangnya orang, dipukul-pukulnya orang juga tadi kan. Ngerti lah tuh, sampai nyerempet apa tadi? Rempet apa lah tadi? Begoncang mobil gue nih, mobil Pinky Boy. Mobil Pinky Boy, mobil encong. Oke bro, itu saja bro ya. Ntar lagi kita mau sampai di mana? Di sini. Misal jalan kita. Misal jalan kayak masuk dari rumah si segini ya. Ada hal ya, gak jadi makan kita bro. Kalau jumpa hal aneh kita tadi. Melihat orang ada di mutilasi tadi kan. Kalau ada kampung lah, hebat rumah kita ya kan. Nonton berita dulu deh. Gue langsung nonton berita deh bro. Dikabarkan banyak orang yang hilang. Entah kemana, semua orang masih menjadi misteri. Jangan-jangan gak ratu penjual. Loh, ada berita pula ya bro. Ada berita. Berita tentang banyak orang yang hilang ya kan. Orang hilang. Orang hilang. Orang hilang.
Teman-teman, tolong ke rumah gue ya, penting. Oh, teleponnya teman-temannya, bro. Kontaknya teman-temannya, bro. Jadi begini, gue tadi lihat tuh penjual makanan dekat sini bantai orang. Oh iya, lo beri bantai tadi orang, bro. Jangan-jangan itu orang yang ngilang. Oh iya, salah satu korban mungkin ya kan. Bisa jadi tuh. Bisa jadi tuh. Kalau begitu lebih baik kita bunuh tuh. Kalau begitu lebih baik kita bunuh. Buset, mau dibunuh orang ini, bro, yang memutilasi tadi, bro. Kalau begitu, let's go. Buset. Orang ini palak juga sama penjual tadi deh kan. Iyalah, daripada orang jadi korban bagus itu yang kita ini yang kita bantai yang apa penjualan tadi kan. Eh, tapi kayaknya kita mau perang, bro. Sepertinya kita mau berantem nih, bro. Kita harus siap-siap mendarah nih, bro. Darah kita tinggal separuh doang, bro. Separuh doang. Soyam dulu, bro. Oke, bro, udah penuh, bro. Cheat kebal juga kayak, bro, ya. Bagus. Eh, cheat kebal apa ya? Bagus fix ya. Bagus fix. Oke, ada cheat kebal. Sepertinya kan mau perang nih. Bukan menjahat, tapi sih mau perang nih, kok diam-diam nih, kan. Misteri gini. Jangan sampai kita mati. Tak tamat nanti cerita. Tak tamat nanti cerita. Oke, langsung kita menuju marker lagi ke sana, tempat penjual makanan. Apa sih sebenarnya orang tadi kan? Kenapa dia memukuli orang itu? Kenapa dia membantainya? Masih menjadi misteri, bro. Langsung kita lihat video gini, bro. Apa sebenarnya itu, bro? Perjalanan membutuhkan waktu beberapa menit nih, bro. Berapa menit? Lagi-lagi kita lewat jalan sini, bro. Jalan motong rumah warga. Jalan motong rumah warga. Ini apa nih kan? Ini macam masjid atau apa nih? Macam buah-buah gitu. Ngerti lah kita. Ini ya. Mana nih? Belok kita, belok kanan. Oke. Salah jalan kan nih? Salah jalan kan, bro? Oke, kanan. Nah, oke, itu dia. Benar kok jalannya. Oh, itu tempat yang jualan tadi ya kan? Baru di sini dari situ. Cepat ke marker. Keren, turun lagi ke sana kan, berita itu kenapa ya. Oke teman-teman, kita bantai orang tadi, mantau jumpa. Ada yang bawa pistol, ada yang bawa shotgun. Na shotgun. Oke, itu dia, bro. Korban tadi, bro, masih ada sini rupanya. Mana markernya? Oh, sini markernya. Ini. Wih, ada jejak darah tadi, bro. Darah yang sekawan tadi lah ya kan. Ada apa kalian kesini? Siap penjual makanannya, bro. Siap-siap lo mati. Eh? Siap-siap lo mati. Ra. Dasar kalian. Set serem juga sih kononnya. Eh, ngilang. Ih, tiba-tiba ngilang, bro. Penjual makanannya, bro. Jump scare pula, astaga. Eh, ada Ocong. Ada Ocong rupanya. Ocong rumah yang tadi, bro. Buset dah, dikeliling Ocong kita kan, bro. Apa pulang, bro, buset. Buset, kabung, ada yang mati kan kita tadi, bro. Gak kerjaan, bro. Tunggu lagi kita, bro. Tembaknya, bro. Banyak kali Ocong sini, bro. Gak kerjaan, bro. Jangan sampai kita kalah, bro. Buset, bro. Dikeroyok Ocong kita, bro. Gak kerjaan. Wih. Disemper kita mau Ocong ya. Gila kan ngalah. Kita disini, bro. Mana ngalah kan. Untung kita pake cheat kebal kan, bro. Enggak langsung modar kita tadi, bro. Kerjaan lah. Kan semprot ini bahaya nih. Harus kita habisi dulu nih. Usia dari tergaji kita. Disinso. Mati juga. Oke, kita ambil aja listrik. Sinsunya nih kan. Kita sinsu si Ocong. Ocong kena sinsu. Wah. Sini Ocong kena sinsu ke Ocong. Wah, sini Ocong. Wah. Oke. Ocongnya udah mati, bro. Kena sinsu Ocongnya, bro. Ini Ocongnya jangan tak ampun Ocongnya. Tidak ada ampun bagimu. No mercy. Oke, mati juga Ocong ya. Saya pikir cuma satu orang aja deh kan, rupanya baru. Tapi teman kita udah banyak mati juga, bro. Nggak kerjaan, bro. Ocong lagi nih, Ocong pendiam. Ocong pendiam. Nggak bergerak-gerak dari tadi deh, Ocong pendiam. Oke, Ocong pendiam aku mati. Oke. Tinggal berapa biji lagi pocongnya, bro? Tinggal berapa biji lagi, bro?
emang pocongnya berdarah-darah juga. Set main juga kan. Oke. Okay. Pas nimbas kepala baru langsung mati pocongnya kan. Oke, okay, kena. Udah. Kena juga kalau menunduk kayak mana pun ya kan. Oke, okay, masih juga pocong. Buset, ngejar deh bro. Semprot deh bro. Digasnya mata kita bro, kerjaan gua. Kepedasan mata kita nih. Jaga jarak dulu bro. Buset, rolling-rolling nih pocongnya. Matin gak? Harus jaga jarak kita nih, dia pocong semprot. Pocong semprot. Buset ya. Pocong semprot namanya. Pocong semprot, pocong semprot. Buset dah. Wah, kalian nggak ada pocong semprot nih, bro. Kepedasan mata, wabah. Kepedasan mata, bro. Oke, mati juga pocong semprot nih, bro. Akhirnya, penjual makanan itu pun mati. Dan kota tidak menjadi seram lagi. Oh. Walaupun mata kita agak cemeh, bro, ya. Gara-gara kena semprotan aja, bro. Oke bro, jadi itulah tadi bro video misteri gue kali ini bro, agak ini juga bro ya, seru juga lah tadi kan. Sumpahnya pocongnya main keroyokan tuh, ada pocong semprot dan sebagainya. Ternyata penjual makanan tadi ternyata jelmaan berbagai macam pocong bro ya kan. Pocong megang senjata, pocong megang senjata. Ah, dan gitu ya bro, dan apa, jangan lupa setelah melihat video ini kalian apa, like, subscribe dan komen serta share ke teman-teman lo semua video gue kali ini, serta jangan lupa dikasih komen bro, karena semakin banyak komen bro, semakin banyak masukan, semakin berkembang pula channel Tukang Game ini. Dan sebagai informasi juga, karena gak semua komen kalian di YouTube ini bisa gue baca, cuman gak bisa gue balesin semua, makanya gue buka open chat di Facebook bro. Jadi kalian cari aja Facebook gue itu namanya Tukang Game, cari aja di Facebook namanya Tukang Game, dan di situ gue lebih aktif soal balesin komentar kalian bro. Oke bro, jadi gitu ya bro video gue kali ini, sampai jumpa di video-video Tukang Game selanjutnya. Bye bye.